Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah agar senantiasa tidak lupa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tiada tara nilainya. Baik berupa nikmat iman, nikmat lapang dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di yaumil kiamah adalah orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat agama tentang pentingnya menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya pada beberapa surah Al-Qur'an telah memerintahkan agar mendirikan salat, salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 76. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa salat adalah tiang agama. Salat diibaratkan tiang dalam sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang akan menjadi rapuh dan roboh, sehingga tidak ada lagi penyangganya. Setiap sholat yang dijalankan mengandung berbagai keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang mengerjakannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya keutamaan dari mengerjakan sholat subuh misalnya akan mendapatkan persaksian dari para malaikat. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan perintah Allah ini bukan hanya sekedar kewajiban yang harus kita kerjakan. Namun lebih dari itu, sholat sebagai bukti bahwa seorang beriman kepada Allah. Berapa banyak saat ini manusia yang mudahnya bahkan tidak ada rasa sesal sama sekali ketika meninggalkan sholat. Berapa banyak orang santainya meninggalkan sholat subuh demi menonton bola Liga Champion, Masya Allah. Dari pertanyaan tersebut seharusnya kita agar membuktikan agar mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa hal yang membedakan orang beriman dengan orang kafir adalah sholatnya. Kemudian dalam surat Al-Ma'un ayat 4 Allah berfirman, ajab berat akan menanti orang-orang yang lalai menjaga sholatnya. Fawailul lil musallin, artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat adalah kewajiban kita semua sebagai umat muslim, namun dalam menjalankannya harus dengan penuh kesyukuran, ketawadukan dan keikhlasan sehingga kita bisa terhindar dari orang-orang yang tergolong lalai dalam menjaga sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah kita dengar ini menjadi ikhtibar kepada kita dan kita niat amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman, jiran tetangga dan umat seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.